terlalu pencet kak ini kalau kamu ini gimana sih pencet dulu kepala dulu kak itu dulu sampai dah pencet dulu poin dah. Anam, kita ketemu lagi. Yeay, hari ini kita akan bikin haul dari Kids Station. Bundanya bangkrut, dikerjain sama si anak-anak kecil dua ini. Bangkrut! Dan hari ini mereka ngakunya mau beli alat sekolah. Tapi ternyata banyak mainan. Mau lihat apa aja? Kita lihat semuanya. Dan yang paling bikin bunda bangkrut, kasih lihat yang bikin bundanya bangkrut karena Arsi membeli LOL. Jadi LOL ini yang terbaru katanya. Jadi dia tuh kayak nanti kita buka ya kak ya isinya apa. Jadi yang pertama dibeli abis itu aku keluarin ya. Ini mereka beli tas sekolah. Ini yang Arsya bisa didorong tuh. Dan ini gambarnya apa ini? Roket. Apa sih sini? Roket. Guys, ini yang kembalinya roket. Roket. Iya. Udah gitu Arsy, apa ini? Arsy berapa? Kasih yang paling lucu teman-teman. Bener-bener tas beli banyak sekali. Jadi Arsy nggak belanja selama 6 bulan. Yeay. Oke. Terus mereka beli, ini adalah ya buat kalian yang mau kembali sama Arsy. Ini tuh tempat makan. Ada sini dong. Nah, tempat makannya Arsy yang ini. Dan Arsya yang ini. Yeay, buat sekolah besok. Ya deh ya. Lalu kita beli ini buat Arsy apa? Buat Arsy jalan-jalan ke mall ya. Apa? Iya. Iya, buat Arsy. Terus beli alat gambar juga buat Arsy. Terus ini squishy. Nah, ini dapat squishy juga. Swissinya nggak wangi sih. Cari-cari. Mainan anak sekarang sih aneh-aneh sih. Tapi bagus banget. Zaman bunda tuh dulu orang-orangnya dari kertas. Bajunya juga dari kertas. Digunting, dipakein gitu bisa. Ini bikin. Apa? Terus dulu rumahnya tuh dari kotak dari bekas rokok. Apa? Iya benar. Apa? Rokok. Ini bukan LOL. Loh, kok itu sih? LOL abis kena lumpur. Mama pakai kaloli mbak? Iya ngerti tuh kayak gini. Lumutan ini pakai kaloli mbak. Jadi guys, ini masih lumutan LOL-nya. Gelap di pipi matanya. Ini yang mana sih? Kotaknya yang mana sih tadi ini belinya? Jadi guys, kita lihat ya, ini LOL-nya rada aneh. Oh, tadi bisa berambut ya jadinya? Oke, cara pertama apa yuk? Ambil cotton bud, ditotol dibatain, terus ditotolin di coba nih di badannya deh. Jangan ditotol. Itu jadinya LOL. Ode lumpur. Oh, nanti dia hilang semua. Pelan-pelan. Eh, Gika. Gitu. Tegang, bro. Oh, nanti dia hilang. Ijija ya. Coba kayak langsung sini aja. Masuk deh. Yeay, itu dia sudah mulai luntur. Ini LOL tembem, jelek guys. Ini udah aku ngeluatin ke mulut ya, kasih aja. Aku aja. Enggak, aja harus unboxing aksi kenapa kita. Diam dulu, aku dulu please. Ya, sebentar. Aduh. Hah? Ayo, Kak. Enggak, masukin ke sini kan? Pencet kak. Ini LOL ini gimana sih? Pencet dulu kepala. Dulu kak, itu dulu sampai. Dah, pencet poin. Dah. Haduh. Versi lumut. Haduh, ya guys, sepertinya kali ini ada sedikit kegagalan dalam membeli LOL. Kali ini pilihannya Arsy sebelah saya yang main. Arsy, kan sebelah bunda Arsy, ya enggak? Jadi kita sekarang punya yang begini LOL-nya. Ada burung ini. Sekarang bunda mau buka. Wow.
nggak mau aja sebenarnya kita yang unboxing bukan kamu jadinya harus sih. Ini gimana bukanya? Oh ini Mel, melting slime. Ah gimana cara bukanya? Mau jadi apa ini? Melting slime. Ini apa sih sebenarnya? Nggak tahu bun melting slime. Tapi kok nggak melting pasti buka. Berarti itu harus di ini. Diapain dulu dipanasin? Begini doang 250.000 guys. Jadi sebenarnya buat apa guys? Mendingan beli yang di dalam ciki guys. Enak lagi. Enggak. Oh, didorong ke udah tas. Terus? Jadi buka. Feel and safe. Dibuka plastiknya. Sini, ah, gini. Sini, itu. Ah, tuh kan. Aku aja makanya, bun. Iya, kalau dia aja yang lebih bener lagi. Dibuka terus tungguin dia lumer nanti ada isinya itu. Oh, ini udah mulai. Udah dingin aja. Nanti dia lumer sendiri. Oh, udah dingin. Terus kalau dia lumer ya apa? Astaga, nih orang bener deh. Watch slime melt. Arsi marahin bunda nih. Ada isinya. Oh, udah, ya? Jangan begitu, jangan recok-recokin begitu orang ini punya arti yang dibeliin bunda tapi bunda yang malah recok-recokin. Kaloli juga beli, Kaloli beli ini tuh sama bunda, masa bunda yang recok-recokin? Kaloli kan yang jago. Tuh yang tadi aku bilang harga 250.000 gak jelas ini guys. Ternyata ini tuh apa? Ternyata dia katanya bisa meleleh. Dan abis meleleh nanti dia keluarin uang dolar. Hah? Ih! Melting! Coba terus kalau udah melting bisa dimakan? Gak bisa. Ada dia bisa duduk. Bangkosi! Nih. Kita buka-buka ini. Bunda ini apa ini? Bunda ini apa? Ini LOL mulu, LOL ini harganya lumayan loh guys. Bunda ini apa ini? Mana? Bunda, nah, aku lihat ada sama ini. Ini apa? Mana? Ini tuh. Mana yuk? Ini. Ini, jangan marah dong. Mainan deh. Aku tau. Kamu, kamu. Sama bunda kamu. Ini LOL ini apa sih yang dimainin ini sebenarnya? Dari LOL bagus tuh baju-baju apa mainan kertas. Boneka kertas aku zaman dulu bisa ganti-ganti baju. Kalau bunda tahu ini harganya segitu satunya enggak bunda beliin banyak kamu sih. Oke. Harga segini. Baru tahu gue. Oke guys, sekarang aku rada kecewa dengan haul kali ini karena aku baru tahu setelah ada 100 kali aku membeli LOL. Biasanya kalau di airport di toko mainan kan selalu sekelebatan. Ada doang. Yang ada kutus. Ya, sekelebatan doang. Aku enggak pernah, maksudnya enggak sempat ngecek harga. Kadang nyuruh siapa beli suruh bayar. Aku baru tahu untuk satu LOL tuh harganya 400. Kalau aku tahu segitu mungkin aku lebih baik memberikan arsi yang lain. Buat para orang tua, didiklah anak kita jangan kayak saya ya. Jangan membeli hal-hal yang kita enggak tahu harganya main beli. Mainan yang tadi 250.000 ini. Isinya slime dan katanya ada surprise. Surprise! Jadi kalau aku saranin buat semua orang tua di rumah kalau mau beli mainan buat anaknya beli yang lebih dicek-cek dulu yang lebih bermanfaat kali ya. Jadi guys jangan lupa subscribe, comment, and like. Bye. Oke guys, ternyata saya sudah memberi slime membeli sebanyak ini. Weh, yang ini negro nih. Hey, mbalam-balam be. Bye. Ya dadah.